apa ni, kalau kita selalu dengar kan, antara fitnah yang dihujani terhadap Nabi kita yang kita sayang, iaitu Rasulullah ini genosek contohnya, menindas wanita. Bayangkan kalau hari ini kalau kita terima satu berita, keluar berita TV, seorang lelaki umur 53 tahun nikah dengan budak 9 tahun. Boleh terima tak? Kita, mulut kita pun akan bercakap, betul tak? Mereka putar benda ni sampai sekarang, Orientalis Barat dan sebagainya. Tapi hikmah besar Sayyidah Aisyah dinikahi daripada seawal 9 tahun. Tapi bersama dengan Rasulullah dikatakan umur 11 tahun kan? Rasulullah nikah masa umur 53 tahun, Aisyah 9 tahun. Rasul meninggal 63 tahun, masa tu Aisyah 19 tahun. Masa Aisyah sangat muda jadi anak, jadi apa ni, janda. Umur 19 tahun dah jadi janda. Tetapi Aisyah diberi gelaran Miftahul Ilmu, iaitu kunci kepada ilmu. Aisyah mahir ilmu fiqh, ilmu sastra, ilmu bahasa, ilmu tasawuf. Hampir semua ilmu Aisyah dapat faiz dengan sangat baik. Dan Aisyah, ibunda kita, membesar di rumah kenabian, menyebabkan Rasulullah kenal sangat wanita ini daripada sikap dia daripada kanak-kanak. Rasulullah tahu wanita ini bila dia remaja macam mana perangai dia, bila dia dewasa bagaimana perangai dia. Rasulullah sangat dekat dan sangat sayang wanita ini. Rasulullah minta kita bertahan saja wahai para wanita yang disayangi oleh Rasulullah. Kelak kita akan berkumpul dengan Rasulullah. Mudah-mudahan dua mata kita Allah akan kurniakan untuk melihat indah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Jadi kita dah sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak sempena hari Jumaat yang barakah ini kita berselawat sikit pada Nabi? Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil yang pendek je. Kita sambung-sambung je. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu yuballighunani an ummati salam. Sesungguhnya di sisi Allah ada malaikat yang menyampaikan salam selawat daripada umat. Memang dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan mafhumnya. Malaikat Allah yang ditugaskan, ada tugasan malaikat dia mencari-cari siapa yang berselawat untuk dinaikkan. Subhanallah. Nama Hajah siapa? Terus? Hajah Yani ya? Tak apa, insyaAllah nanti dapat Hajah, insyaAllah. Rosnani, Rosyani, Yani lah.
InsyaAllah mudah-mudahan ada malaikat kan bawa naik ke langit, ya Rasulullah, umatmu yang bernama Yani menyampaikan salam dan selawat kepadamu. Sampai satu ketika di padang mahsyar kelak, Rasulullah mencari-cari, mana umatku yang bernama Yani selalu mengirimkan salam dan selawat padaku. Sebab Rasulullah berkata dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, orang yang paling rapat dengan aku di padang mahsyar kelak adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Masya Allah. Jadi kita ni kadang-kadang di dunia orang tak kenal kita, betul kan? Kita datang ke tak datang sama ya. Datang pun orang tak perasan, tak datang pun orang tak cari, betul kan? Siapa yang kenal kita, Masya Allah. Tetapi orang yang rajin berselawat kepada Nabi, dia dikenali oleh penduduk langit, Masya Allah. Dia dipuji, nama dia selalu naik, Masya Allah. Para jemaah, para wanita, para hamba Allah sekalian, hidup kita ni ada banyak sumber untuk bahagia. Sumber yang paling bahagia, yang paling utama, cinta kepada Allah. Orang yang dalam hatinya rasa cinta kepada Allah, dia kehilangan cinta manusia pun dia tetap rasa bahagia. Tapi kita ni kurang sangat rasa cinta pada Allah, sebab tu terlalu menagih cinta manusia, terlalu menagih perhatian manusia, terlalu menagih penghargaan manusia. Contohlah satu hari kita berjalan dengan suami nak pergi kenduri, contoh kan. Kita pakai cantik lawa ni. Ha, kan lagi kenduri lawa rezeki kan. Tiba-tiba terpleot, oh, jantung. Masa tu orang duk tengok semua ni. Ha. Terpleot, pakai macam Mak Datin kan. Okey, suami tak tolong angkat. Ha, balik rumah bergaduh tak? Oh, jaduh je bergaduh, kau pun bergaduh. Sama saya pun. Ha, kita akan cakap, sampai hati awak tak angkat saya depan orang, malu saya. Alah, boleh bangun sendiri kot. Puan-puan yang depan orang, awak tolonglah tunjuk sikit dah awak tu prihatin. Oh, jangan ingat. Gini-gini. Ungkit semua yang 10 tahun lepas pun ungkit. Ha, ingat tak awak masa awak demam, saya yang jaga awak. Ha, ingat tak masa awak patah kaki, awak ungkit belaga tu kan. Padahal suami tak angkat. Lepas tu besok, kita jalan kaki juga. Jalan seorang-seorang pakai lawa, terplek on, jantung. Kita buat apa? Bangun cepat-cepat, macam tak sakit. Padahal sakit, jalan laju. Sebab mak? Apa beza air pertama dengan air kedua? Air pertama ada suami, kita jadi bergantung kepada suami. Air kedua tak ada, sebab kita boleh bangkit sendiri. Sebenarnya pada wanita sekalian, bukan saya nak kata suami tu tak penting, tidak. Tapi saya ni perlu cari rumah tangga. Kadang orang tengok ceramah saya, orang komen kat bawah, ustazah ni macam menderita je dalam rumah tangga. Ada pula komen, apa ni, yang ada lelaki lagi lah. Ustazah ni mangsa poligami ke sebenarnya. Betul, kadang-kadang saya baca komen tu kan, ustazah ni mesti pengalaman dia rumah tangga yang menyedihkan. Sebab saya nak, kadang saya tak kenalkan diri saya, pengalaman saya yang dia masalah rumah tangga tu membuatkan saya kadang-kadang, saya bukan boleh baca ya, saya bukan boleh baca. Tapi kadang-kadang kita boleh tengok ada air mata yang mengalir. Kita boleh tengok ada wajah yang suram walaupun datang semua dengan senyuman, betul kan? Jadi bila kita menyampaikan kita nak bagi sejuk, dia ada air dingin menyejukkan hati kita. Subhanallah. Allah beri kita suami tu yang terbaik untuk kita. Walaupun dia bukan baik. Tapi dia terbaik bukan untuk dunia kita, tapi terbaik untuk akhirat kita. Untuk akhirat kita. Kalaulah kita dapat suami yang baik, semua perfect, takut mulut kita ni asyik keluar memuji suami. Akhirnya datang pasang riak, tak kabur ujung. Berbual kita dengan kawan-kawan, suami saya rajin, dia lah yang masak. Untunglah kau dapat suami macam tu, suami Dan tak ada macam tu. Ha, air pun tak ada nak masak. Nasi pun tak ada. Nampak tak? Rupanya bila kita ni kadang-kadang dapat suami yang baik, kita akan dipuji dengan rasa riak. Kita asyik memuji-muji suami kita sampai timbul iri hati pada orang lain. Kita akan timbul ujub, rasa kagum dengan diri kita. Soalannya Allah berikan kita suami yang baik sebab kita baik. Ha. Kita dikurniakan anak yang bagus-bagus. Alhamdulillah anak saya semua berjaya. Padahal ada seorang tak berjaya, yang tu dia tak sebut. Pertama, kedua, yang tu dia langkau terus. Dia tak nak sebut yang kurang berjaya, nak sebut yang berjaya saja. Sedangkan sebab anak yang tak berjaya, itulah anak yang lain tu semua berjaya. Sebab itu ibu-ibu sekalian, kadang kita tengok ada seorang anak yang selalu menyakiti hati kita, dialah sumber doa kita dimakbulkan Allah. Sebab kita berdoa dengan rasa khusyuk. Bayang kalau semua berjaya, mulut kita tak habis menghimpun kejayaan anak. Akhirnya kita bukan membesarkan Allah, kita membesarkan diri kita.
kalau orang tanya apa rahsia, jangan tinggal tahajud. Oh, gamai. Yasin mesti setiap pagi. Saya nak biasa puasa. Ya, dalam dewan biasa saya tak berhenti na'udzubillah ya, kita menyandarkan kejayaan anak kita pada diri kita. Sedangkan tak ada siapa yang boleh jamin amalan dia telah diterima oleh Allah, tapi kita menerima sendiri amalan kita. Sedangkan anak kita bijak itu Allah yang alim, yang hakim, yang rasyid yang bagi. Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana, yang maha cerdas bagi anak kita kecerdasan. Cerdas dia, faham soalan dia nak jawab, bukan kita. Allah boleh je buat dia blur, dia tak faham. Tiba-tiba dia tak nampak, tiba-tiba dia lupa, betul kan? Ibu-ibu sekalian, kadang-kadang kita terlupa, kita tersebut perkataan apa pada anak kita. Mak yang besarkan kau daripada kecil. Sedangkan Allah yang kabir, yang mutakabir, yang membesarkan anak kita, bukan kita. Kita tak mampu nak membesarkan dia daripada kecil ni sampai dah besar macam ni, betul kan? Tapi kita rasa kita yang besarkan anak kita. Mak yang jaga kau daripada kecil. Seekor nyamuk mak tak bagi kau gigit. Padahal banyak dah nyamuk gigit tu kan. Ayah dah bagi sedap tu lah. Ha. Berjaga malam. Tanya kau dengan mam dah semua. Bila besar, kau buat macam ni dekat mak ya. Kau pergi bercuti dengan bini kau je. Kecik hati masa bercuti hari tu. Ha. Tak bawa kita contoh lah kan. Tiba-tiba ada perempuan yang kau baru nikah, baru bertahun, kau tak bekal dia daripada mak. Ini ujian kepada seorang ibu ya. Kita kata kita yang jaga anak. Sebenarnya siapa yang jaga anak kita? Allah ya Hafiz ya Muhaimin. Ini semua nama Allah Asmaul Husna. Allah yang maha menjaga dan maha mengawasi. Masa anak kita dekat sekolah, kita jaga tak dia? Tak. Dia balik selamat tak? Selamat. Siapa yang jaga dia? Allah yang jaga dia. Allah awasi dia. Sampai dia tak berkawan dengan orang yang tak baik, Allah yang jaga dia, Allah yang sekat dia. Kita tak mampu nak jaga anak kita. Allah yang maha ni, Allah yang maha mencegah, Allah yang cegah anak kita daripada terlibat benda yang tak elok. Jangan kita sandarkan, oh ni berkat saya berdoa memang tak pernah tinggal. Itu ikhtiar kita. Semuanya Allah yang beri. Subhanallah.